cuma apa? Hari ini kita cuma mau melihat aja. Yuk, jalan. Terus, ya? Terus untuk jalan ini ya terus. Oh ya, tanah ini. Satu kan ini nggak ada ular. Ular seperti ini atau ular apa namanya, ular di pom atau ular tanah itu lalu muncul ketika saat mau musim panas, Pak ya. Jadi kalau dia musim hujan dia biasanya berkeliaran ya, Pak ya. Dia di jalan jalan. Teman-teman nanti harus tahu ya. Jadi ini biar saya megang kameranya ya. Terus sama aja nanti kita apa namanya? Makasih Kak ya. Teman dekat aja. Jangan. Teman ke sana nanti. Ke sana. Benar. Ke sana. Nih, teman, tuh nampak ular. Tuh dekat. Tuh. Ya. Udah. Tuh. Lagi. Jadi mantu ular ya, nampak jelas. Nah, kuning ya, itu kuning. Kuning ya, itu. Ini kalau di pohon besar ya. Besar ya. Lubangnya seperti ini. Ketika hujan turun, biasanya kalau dia kemasukan air, dia langsung keluar teman-teman. Jadi hari ini nggak kita bongkar, cuma nanti kita tutupin pakai apa namanya, pakai alat. Kita tutupin pakai kayu-kayu, nanti kita bongkar hari Minggu pagi atau sore teman-teman. Kita cari dulu tempatnya. Tutupi pakai ini aja dulu ya. Kayu-kayu. Cuacanya udah mendung ya. Dengar suara mendungnya teman-teman. Oke, mendung. Seperti ini. Nampak. Terus yang ini, kita kenaranya. Nah. Tuh, apa? Besaran ini. Gelap tuh. Jadi kalau dia nggak kita tutupin, takutnya nanti kena apa? Hujan dia langsung kabur. Jadi kita taruh di apa? Kita tutupin pakai ini. Pakai pelepah supaya nggak apa ya? Hujanan. Begini aja. Oke, pas ini. Oke, teman-teman, terima kasih. Jadi hari ini memang niatan saya cuma untuk melihat dulu, mantau. Kita bongkarnya cukup hari ini, hari Minggu baru kita bongkar. Oke, dan itu aja, nggak lama-lama. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.